Timnas Indonesia harus mewaspadai permainan Vietnam saat bertemu di grup B Piala AFF 2020. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membeberkan ada 5 kelebihan Vietnam yang harus diwaspadai Timnas Indonesia di Piala AFF. Jika Timnas Indonesia mampu mengimbangi kelebihan yang dimiliki Vietnam, maka Timnas akan memiliki peluang besar untuk mengalahkan Vietnam, ucap Shin Tae-yong. Berikut 5 kelebihan Vietnam yang harus diwaspadai Timnas Indonesia di Piala AFF 1. Organisasi permainan. Vietnam dikenal sebagai tim yang memiliki organisasi bermain yang sangat baik. Bukan hanya transisi bermain, tetapi Vietnam juga kuat dalam penguasaan bola. Hal ini tak lepas karena para pemain Vietnam memiliki kemampuan yang baik dalam mengalirkan bola. Bahkan dengan kerjasama tim yang apik ini membuat Vietnam selalu mencetak gol lewat open play di Piala AFF 2020. Sementara saat bertahan, para pemain Vietnam juga sangat kompak dan cepat dalam melakukan pressing rapat terhadap lawan. Hal ini membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. 2. Kecerdasan pemain. Vietnam juga memiliki kelebihan dari sisi kecerdasan para pemainnya. Pasukan Park Hang Seo ini memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat, baik saat menyerang maupun bertahan. Selain itu, para pemain Vietnam juga memiliki visi bermain yang baik sehingga tim berjulukan The Golden Star ini selalu mampu untuk memainkan sepak bola positif atau selalu mengalirkan bola ke depan. 3. Chemistry. Timnas Vietnam ini juga memiliki chemistry antar pemain yang baik. Hal ini tak lepas karena tim ini telah dibangun sejak lama oleh Park Hang Seo. Bahkan saat ini ada 7 pemain alumni Timnas U19 Vietnam 2013 yang memperkuat tim di Piala AFF kali ini, yaitu Nguyen Phong Hong Duy, Nguyen Thuan An, Nguyen Phan Toan, Nguyen Chong Phu Wong, Pham Du Chuy, Phu Phan Tan, dan Luong Xuan Tro Wong. Chemistry yang baik ini membuat Vietnam sangat solid karena para pemainnya sudah saling mengerti satu sama lain. 4. Mentalitas. Kekuatan lain yang dimiliki Vietnam adalah mentalitas yang kuat. Selain punya mental juara, para pemain Vietnam juga memiliki semangat yang gigih dan pantang menyerah. Hal ini yang membuat Vietnam tidak mudah dikalahkan. Park Hang Seo juga selalu menekankan kepada para pemainnya untuk bermain dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi. 5. Fisik. Kelebihan lain yang dimiliki Vietnam adalah fisik pemain yang baik dan merata. Seperti diketahui, para pemain Vietnam memiliki stamina yang baik. Pasukan Park Hang Seo juga kuat dalam melakukan duel satu lawan satu, sehingga kerap memenangi duel dan kuat untuk melakukan pressing. Shin Tae-yong mengatakan, tugas pemain timnas selanjutnya adalah sebisa mungkin pancinglah emosi lawan dengan gaya permainan kita, ingat itu. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu terus bisa mendapatkan update info terbaru dari klub kesayangan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.